Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Ajim. Untuk kali ini aku nak buat tutorial FEMC part 2, iaitu more to macam mana kita nak customize design produk kita ataupun baju dan merchandise kita. Untuk part 2 kali ini aku cover yang bahagian situ lah. So kepada sesiapa yang dah miss sebelum ni, ada aku buat part 1 tutorial FMC part 1, iaitu register dan customize web store. Korang boleh check link dekat bawah, dekat description aku ada letak link tutorial part 1. Okay, untuk tutorial part 2 ni kita sambung balik apa yang kita dah buat masa part 1 dulu. Kita sambung dia terus. Aku akan tunjukkan kat bahagian mana nak design produk kita, nak design merchandise, nak design baju. Okay, dekat platform FMC ni. Alright, jom tanpa melengahkan masa kita proceed balik. Okay, kalau tengok kat sini, aku masukkan URL yang aku register sebelum ni, iaitu assistantnoidofficial.fmc-stores.com. Okay, so step pertama, kita kena perlu masuk login untuk masuk ke admin dashboard tu. Right. So kita dekat page kita ni, kita dah masukkan URL tu. Kita login. Kita tekan login kat atas ni, klik button login. Lepas tu masukkan username dan password yang kita register mula-mula dulu. Alright, okay, lepas tu kita dah sampai kat dashboard kita ni lah, admin dashboard. Alright, so dekat bahagian kiri ni, sebelum ni tutorial part 1 aku tekan edit website. Sekarang ni kita pergi dekat bahagian store design dulu. Kita klik store design. Okay, kalau kat sini ini adalah default design yang daripada FMC lah. So ada yang ni nak available ni, kita kena delete lah, kita tak pakai pun. So nampak tu dia ada macam nama-nama dia ni. So yang ni just own design apa lah. Yang ni just boleh delete lah. So macam nak delete, aku pergi je kat sini, I click delete, right click, delete. Kita kosongkan dia. Kita nak start pada kosong kan. Kita kosongkan dia semua. Yang dia design dia bagi tu, delete je. Kita tak nak. Right. So dekat, kalau all, ada lagi ni, delete je semua. Kita tak nak. Kita kosongkan. So sekarang dah kosong lah design. Right. So bila dah delete ni semua, okay, kalau dapat sini ni dia tulis t-shirt sini. Okay, sekarang kita delete lah. Kita buat kosong. Okay, sebenarnya kat page ni kita just nak buat ia kategori. Maknanya nanti kita nak buat design, kita mesti ada bahagikan. Okay, design ni adalah untuk merchandise, design ni adalah untuk baju baby, design ni untuk baju lelaki, design ni untuk baju perempuan. Ataupun nak buat sama design untuk semua-semua pun boleh longgokkan. Tapi kalau suka nak asing-asingkan, so supaya dia more to customize atau macam lebih tersusun, kita buat by kategori lah. For example lah kan, aku tekan ni, aku tulis nak baju lelaki kan. For example, okay. So dalam dia ada baju lelaki. Kalau ada satu lagi, baju baby. Okay, okay. So satu lagi aku nak buat, okay, merchandise. Merchandise.
Okay, aku dah ada tiga kategori. Alright. So kalau tengok kat dalam ni, kosong lah. Sebab kita pun tak ada load apa kan. Okay, tak apa, biar lu. Yang ni untuk just more tu kategori je. Store design. Sebab store design ni nanti akan impact bila nak display dekat web store tu nanti. Itu tak apa, nanti kemudian aku akan tunjuk dia appear kat mana. Alright. So untuk yang kita nak fokuskan ni, ini yang aku tunjuk ni adalah untuk bahagian kategori lah. Untuk di start design, kita pergi kat sini, decorated product. Ha, bawah pada store design kat link ke tepi ni, decorated product, tekan je. Okay, kat sini tadi yang aku tunjuk tu dia just store design. Maknanya kita dah kategoriskan nak logo apa design ni, ada untuk baju baby, untuk baju lelaki, baju perempuan atau sebagainya, merchandise. So kalau untuk yang decorated product ni, yang ni yang kita displaykan yang kita ambil design yang kita letak dalam kategori tadi, letak kat t-shirt, kita ambil design tu letak dekat tote bag. So kat sini ya kita akan longgokkan semua design-design baju apa semua kita dah dah buat cantik-cantik, akan masuk kat sini. Alright. Okay, kat sini dia ada customize dah kat sini. Ada tote bag ya, your design, nama semua your design. Baju perempuan your design, ini baju lelaki your design. Okay. Kat sini dia pun yang ni yang default lah, aku tunjuk dulu ya. Yang ni yang default. Okay, bila dah sampai kat page ni, yang ni lah design yang korang ada, yang stock lah kan. Kalau ada stock design, yang ni dia bagi. So aku tak nak okay, macam biasa kita buat benda yang sama, delete dia semua. Sebab kita tak nak serabut, kita tak nak campur. Aku nak tunjukkan korang start daripada kosong. Alright, kalau aku ni aku delete lah. Aku akan delete. Okay, dah. So aku pun dah delete semua produk. So kat sama juga kat bahagian kategori ni pun aku delete. So beza tau, yang tadi tu dia kategori untuk kita simpan design. So kalau untuk decorated product ni, kita kategori untuk produk kita yang kita untuk nak jual dekat web store tu nanti. So kita aku buang je lah sebab bagi nampak clear kan. Okay, sekarang ni aku dah buang semua. So sekarang ni aku nak tunjuk contoh dua jenis kategori dia, iaitu t-shirt lelaki dan aku nak buat merchandise. Aku tunjuk dua dulu sebab kalau banyak-banyak nanti kan confuse. Okay, aku tunjuk dua dulu ya. Satu, aku tunjuk untuk buat design dekat baju lelaki, baju t-shirt lelaki, dan satu lagi aku buat dekat merchandise. Ada mug, bag dan lain-lain lah. Alright. Jom aku klik je add ni. Aku tulis sini baju lelaki. Okay. Dan satu lagi aku nak tulis merchandise. Okay. Okay, dah ada dua bahagian, itu baju lelaki dan merchandise. Okay, kat sini pun dia ada tulis situ dah, create decorated product. Kan nampak tu dia tak ada product lagi. Bila kat sini atas, batang atas ni pun lah, sama ada tadi atau batang atas ni lah, create decorated product. Okay, for example aku pilih baju lelaki, kita start pada baju lelaki dulu. So kita klik button create decorated product. Okay, so bila kita klik tu, sistem akan tanyalah, FMC ni akan tanyalah, okay, kita nak buat design baju apa? Sebab tadi kategori je, sebab kategori tadi tu kita je yang tahu. Sebab kita buat, letak baju lelaki, baju apa. Tapi bila kita klik button tadi, sistem tak tahu kita nak buat baju apa. So make sure kita nak buat baju lelaki, kita pilihlah baju lelaki. Okay,
Bila kita tengok sini, okey, kita tengok yang gambar lelaki ni. Alright. So kalau nak senang, kat sini lah tepi ni lah kita nak buat apa. Okey, saya nak buat short sleeve. Kita tekan short sleeve. Okey, dia akan keluarkan semua jenis short sleeve yang Femsi boleh provide. Maksud dia jenis kain, ada beza lah ni, jenis kain, ada jenis mostly jenis kain lah. Sekarang ni kita pilih short sleeve dan pilih jenis kain apa yang kita nak. Yang ni kalau korang nak tahu, korang kena study sikit lah untuk tahu. Korang cuba Google lah apa itu Gildan Premium, apa itu Gildan Ultra, Ultra Adult T-shirt, apa itu Gildan Heavy Adult T-shirt. Ni Foursquare, ada Gildan Soft Style Adult T-shirt. So yang ni korang kena study sikit lah. Google je, Google. Korang cuba compare apa perbezaan dia. Sebab perbezaan dia mostly material kain lah. Kalau ada yang lebih tebal, lebih mahal sikit. Kalau ada lebih nipis, agak-agak macam dia boleh shrink bila kita basuh. Itu ada macam murah sikit lah. Itu depends. Itu yang kita kena buat study sikit. Tapi normally, by default, Gildan Premium is one of yang most orang choose lah. Sebab dia adalah baju memang yang quality dia not too low, not too high. Maksudnya sedang-sedang dan dan kain pun sedap pakai. So aku pilih Gildan Premium. So aku tekan save and continue. So dia akan keluarkan page yang ni. So yang ni adalah page yang kita dah boleh start design baju kita. Ini adalah page yang kita design. Okay, aku tunjukkan yang first. First, kita perlu pilih baju ni dia available color apa. Alright. So yang macam ni dia ada putih, ada hitam. Yang ni untuk yang kita design lah. Kita macam fikir, okay, baju aku nak color hitam lah. So kita, baju aku ni memang nak hitam lah. So kita pilih lah color hitam. Okay, first aku tunjukkan cara add design. So ada button add design dengan add text kat atas ni. Klik je button add design. So dia ada situ, add personalized design, tekan. So dia akan pilih. Okay, Femsi dah ada sediakan default free design lah, free gambar, free logo untuk customize dekat Femsi ni. Dia dah bagi free. Kalau kita lah, kita ni tak pandai nak design. Kita ni tak pandai nak melukis, kita tak pandai nak guna Photoshop, kita tak pandai nak crop, nak crop ni, nak crop tu, tak pandai. Kita tak pandai nak berdesign langsung. Okay, sekarang ni dekat page Femsi ni, dia ada dah provide yang basic punya logo, image ke apa semua yang kita boleh browse kat sini untuk kita cuba design dekat baju tadi. Right. For example, sekarang ni ada stock design gambar animals kan. Ini lah, nampak dulu lembu lah, beruang lah, ayam. Kalau kita okay. Macam-macam lagi ada. Ini burung lah, okay. Burung, aku tak nak burung, animal aku lah. Okay, cuba art and culture, kita tengok ada apa. Oh, drum, ada piano, ada gambar-gambar lah. So, building and environment. Sekejap, gambar rumah ni ada banyak, banyak gila. So, korang takes time lah. Siapa-siapa yang macam tak ada bakat nak design apa, tapi cuba nak buat business baju kat kan, korang boleh guna design yang Femsi provide ni. Ha, boleh korang design lah. Okay, korang boleh go through satu-satu ni semua. Banyak ni, custom Femsi design clip art. Itu apa? Drug free Malaysia. Oh, ni. Betul. Drug free Malaysia. Okay. Aku ambil contoh satu. Aku suka gambar rumah tadi. Gambar rumah. Aku suka. For example.
Okey, aku ambil gambar ni lah. Tak patut dia ada lah. Harga dia pula apa benda itu. Tak ada apa. Kau just select design. Select design, kita tunggu dia load. Oh, sebab dia colour warna hitam. Ah, patut lah, tak nampak. Okay, sebab dia design colour, colour hitam. Yelah, sebab rumah tadi pun colour hitam. Dia punya outline tu semua. Kalau pakai baju hitam, mana nampak? Aduh, kuning nampak lah juga. Ah, kelabu ke, merah ke. Okay, aku ambil kat putih lah, senang sikit nampak. Okay, aku pun guna, aku suka gambar ni. So aku macam aduh tak nampak lah, zoom in sikit. So aku pun nak design. So okay, kalau nampak petak kuning tu, itulah petak yang akan di print. So maksimum gambar macam mana pun kena dalam petak macam tu. Petak tu adalah saiz paling besar tak, kalau tak silap A3 sebenarnya. So kalau melintang ni, yang ni melintang A4 lah. Tapi okay, aku macam aku suka gambar besar. Aku nak besar-besar sikit. Cantik je. Yang ni kena ada effort sikit lah. Kena susun cantik-cantik. Yelah, sebab kita nak meniaga ni, kena buatlah dengan ikhlas. Kita cubalah design sehabis baik. Okay, aku dah ada satu design logo rumah. Okay, tu aku rasa macam aku perlu letak tulisan sesuatu lah. Takkanlah kosong gambar rumah macam ni je, kan? So aku tekan add text. So aku nak tulis apa lah. Rumahku, syurgaku, rumahku, syurgaku. Okay, add text. Oh, warna merah. Okay, kita tarik. So kita zoom lah kalau tak nampak. So kita susun. Okay, macam Allah tak suka lah font ni. Oh, bah font. Nak pilih font pun, hei, bersepah font. Korang tengoklah satu-satu. Aku tak larat nak tengok satu-satu. Banyak gila kot. Okay ni, for example lah, aku ambil rumahku, syurgaku. Tapi aku tak suka lah warna merah. Aku mostly aku suka standardizer sama kali hitam. Kat sini semua option lah. Yang ni arrow ni ke kiri, ke kanan macam tu, atas, bawah. Instead of pakai tu, baik kau drag je. Macam tu. Tu yang ni dia macam pen. Itu lah. Macam-macam lah. Korang design lah. Kosong. Lepas tu yang ni align. Standard lah. Nak align center, atas. Terbalik. Align center. Tak apalah. Pakai situ. Okay, so semua yang ni, yang ni function sebenarnya korang boleh drag-drag situ je. Nak kecil, nak besar. Yang ni ha, kecil situ je. Tak ada masalah. So yang ni ha, yang ni pun sama lah. Dia macam Microsoft Word. Klik-klik je. Nak italic pun ada, nak bold pun ada. Right. So sekarang ni aku dah ada design. So kalau zoom out, dah, aku dah siap dah design. Takkan kejap tu. Okay, so yang ni example yang buat baju kat bahagian depan. Aku cakap okay, bahagian depan aku nak, tapi bahagian belakang pun aku nak juga design. Boleh. Kalau kat bawah ni nampak tu front dan back. Yang sekarang ni kita design kat front. Dan kita bagi cantik sikit lah dalam kotak ni. Okay, tengok sikit. Kan cantik. Bawa sikit. Alright. Okay, lepas tu aku nak buat baju design kat bahagian belakang. Aku nak tulis nama YouTube aku lah, contoh kan. Ijazul Azim. So aku tag sini. YouTube.com Ijazul Azim. Alright, kan aku add text. Add text. Tak nampak, kita zoom kan.
So tulis font, pandai-pandai lah cari. Oh, banyaknya. Aku buat example je tau. Yang ni okey, YouTube Ijazul Azim. Okey. Dan kita tengok zoom out. Okey, aku boleh letak sini. Contohlah Ijazul Azim situ, besarkan sikit. Lepas tu aku nak upload logo aku sendiri lah. Macam mana eh? Boleh tak? Ha, yang tu persoalan ni lah kan. Tadi aku tunjuk yang kita guna design yang sedia ada. Sekarang ni aku nak upload design aku yang dah buat Photoshop bagai-bagai lah. Dahsyatnya berlayer-layer lah. Aku nak upload dekat dalam sini kan. Okay, kita tekan add design. Add personalized design. Lepas tu just pergi dekat sini. Upload design. Choose file. Klik. Choose. Klik. Okay, aku cari gambar sekejap eh. Okay, aku dah jumpa design. Aku buat guna Photoshop. Aku upload. Make sure format mostly dalam JPEG lah. Kalau aku tak silap, kalau nak senang, pakai JPEG lah. Dan high quality tau. High quality tu maksud dia janganlah ambil gambar yang size dia kecil 200x200 pixel lah apa kan. Yang tu kecil sangat. Kalau nak gambar, kalau nak print gambar yang cantik, dia kena resolution yang cantik tau. Dalam kena advice aku dalam 720 pixel, 1080 pixel kalau boleh. Kalau sebab aku pun tak tahu sangat design punya pixel-pixel ni, tapi yang aku tahu kalau lagi size tu besar, pixel tu tinggi dan more senang lah baju tu nak print agak cantik lah. Kalau tidak nanti dia akan cuba ibarat macam print gambar dekat kertas A4. Kalau gambar tu kecil, kita stretch kan, dia akan blur lah. Betul tak? Sama juga kita sekarang ni, kita plan kita nak print kat baju. So kalau gambar tu kecil, kita stretch-stretch kan cari dia jadi besar, dia akan distort lah. Bila dah distort, pihak FMC akan contact kita, kata dia tak nak print, boleh tak bagi design yang resolution yang besar. Dia akan FMC akan contactnya. Mana kalau ada order masuk nanti, FMC akan contact, kata kita tak nak proceed, boleh tak submit design yang resolution dia besar atau pixel dia besar. Okay, so aku dah pilih. Aku ada random lah. Aku sebelum ni aku ada buat lama punya design. So dia kat sini pun dia ada macam warning. Dia kata okay, yang ni memang design kita. Kalau boleh elakkan daripada curi-curi design yang contohlah yang ada brand lah, Nike ke Adidas ke. Kalau boleh cuba elakkan lah, guna yang design kita sendiri. Kita tak nak buat dia macam cetak rompak. Kalau FMC so far dia still allow, tapi once ada complain ke apa, dia boleh ambil tindakan dekat anda juga. Maybe boleh shutdown ke apa ke. Itu nak lebih detail kena boleh cuba contact dengan pihak FMC lah. Tapi apa yang ni, bila kita nak upload design tu, dia akan keluarkan yang make sure yang ni memang kita punya design, copyright. So kita just click je, I hereby declare I have permission memang ni, alright. Klik OK je. Boom, terus dia upload dah. So aku pun design. Aku cakap aku nak letak bawah ni, center besar sikit. Nama YouTube aku. Dah. So ni baju depan. Ni design belakang. So sekarang ni aku ada dah siap lah design aku. Kalau korang nak tambah-tambah tulisan apa lagi kan, just tambah je add. So dia ada kat sini, dia ada layer lah, tapi dia ada macam limit je sini. Oh tak ada, ada. Dia akan ditunjuk lah kat sini. Tapi for example, kalau lah korang buat lebih pada ni kan, cubaan 1, 2 1, 2 1, 2
Tiga. Alright, so kata ni maksud dia, dia kata email tapi blur. Okay, kalau kat sini aku ada upload gambar yang tadi tu. Fancy pun dah warning lah, dia kata image ni dia dah stretch, resize, so dia where it may appear blur. Maknanya bila print nanti blur lah, tak cantik, so dia advise suruh kecilkan lah balik. Bawa siapa tak ada warning, maknanya takkanlah aku nak print kecil ni, maknanya design yang aku buat ni tak sesuai untuk baju. Untuk blog boleh lah, untuk blog ke, untuk buat banner Facebook ke, design aku buat ni sesuai lah. Sekarang ni bila aku besarkan dia, dia akan warning. So korang, kalau korang boleh tengok, okay, kalau aku kecilkan, kalau aku kecilkan ni, ada hijau kat sini. Maksud dia maknanya okey, gambar tu akan print kualiti dia good lah, hijau kan. So tapi bila aku stretch dia akan semakin kurang. Kurang pop merah. Merah tu maksud dia still acceptable, tak blur lagi, tapi dia dah macam kualiti tak nice lah, tak cantik lah. So tapi macam aku expand sikit, bila dah sampai merah tu pun dah tak ada, sampai macam memang low gila, so fancy akan keluar warning yang kata gambar akan blur dan itu membuatkan design kita tak cantik. So bila tak cantik, orang order baju kita, dapat baju pun kualiti tak cantik, jangan salahkan fancy. Sebab itu adalah design korang yang tak cukup resolution, tak cukup besar. So FMC just print je, nanti blur, customer tak puas hati, dia customer tak akan marah FMC, dia akan marah ke korang lah, apa ni produk tak berkualiti lah apalah. So cuba elakkan gambar yang saiz kecil untuk mengelakkan gambar tu jadi tak berkualiti. So untuk jaga kualiti, make sure gambar tu adalah resolution yang cukup dan bersesuaian. 1080 pixel pun aku rasa dah memadai rasanya. Boleh cuba. Alright, so aku cuba ambil yang saiz besar lah. Okay, yang ni aku tak nak delete, dia kata. Okay, aku delete. Aku cuba add design lain. Aku cuba cari saiz yang besar . I hereby, okay. Ha, paling besar, hijau terus. Confirm, cakap confirm, FMC print, kualiti cantik. Dah, aku letak sini, so zoom out. Baju akan jadi macam tu lah. Aku tinggi sangat, aku letak bawah sikit. So, siaplah design satu. Cuba preview. Okay, ni design aku. Baju depan macam ni, baju belakang macam ni. Baju yang sama, tapi design depan satu, belakang satu. Okay, so boleh close. Okay, aku dah siap lah design ni. Aku nak save. Aku klik save and continue. Alright, dia akan keluar kat page ni. Dia kata, dia suruh masukkan apa nama baju ni. Aku letak, okay, aku letak rumahku, syurgaku. So okay, lepas tu kat bahagian sini lah, baju lelaki ke merchandise, yang ni yang kita buat kategori dekat decorated product tadi. Letak baju lelaki atau merchandise. Okay, letak baju lelaki. Lepas tu position, beginning of list. Yang ni buat default je lah. Tekan je beginning of list. Ni allow. Okay, ni bahagian ni. Allow user to customize. Alright. Masuk allow user to customize.
FMC ni dia dia ada dua dia. Dia kata allow users to customize dan don't allow user to customize. Okay. Kalau allow user to customize, design yang korang buat ni sebelum user klik nak beli, user dia boleh customize dulu. Macam gambar tu nak ke bawah ke atas ke, tulisan tu atas sikit ke, nak tukar color ke apa. Maknanya user boleh customize dulu sebelum dia beli. Dia tak boleh lah, tapi dia tak adalah save design tu kat website korang. Tapi okay, dia dah pilihan baju ni, tapi sebelum dia nak buat pembayaran tu, dia boleh pula, okay, dia boleh customize. Dia nak tukar font lain, dia nak tukar gambar tu bawah sikit, kecil sikit, apa semua. Dan baru dia proceed untuk bayar. Tapi korang still dapat commission. Tapi maksudnya dia boleh customize baju tu sebelum dia bayar. Tapi macam pelik lah. Apa hal pula? Kita punya design ni apa hal kalau user nak customize kan? Tapi FMC ada function tu. Tapi normally kita nak meniaga ni, kita dah design cantik-cantik. Itu design kita, baju tu. Kita tak boleh lah allow customer untuk customize balik. Kan nanti tak standardize lah. Kita nak jual produk yang standard. Ya, memang design yang kita buat tu, yang tu je lah. Tapi tiba-tiba user boleh customize pula. Tak syok lah. Pelik kan. Tapi FMC ada provide function tu lah. Tapi aku akan pilih don't allow user to customize. Kita klik save and continue. Okay, sampai page ni pula, FMC tanya, okay, baju design yang kau buat tadi tu, selain warna putih, kau boleh bagi user pilih color-color lain ke? Ini yang best ni. Kita design kat putih, tapi user boleh lah pilih. Macam aku tak minat putih, tapi aku suka warna kuning. Maknanya kita allow user pilih baju apa untuk design yang kita buat tadi tu, yang depan belakang tu. So, untuk kes ni, yang tak cantiknya pada aku, yang warna-warna gelap lah contoh. Hitam apa semua, aku tak nak allow user pilih kali hitam. Kalau pilih kali hitam, nampak apa je depan rumah tu, tak nampak langsung. So aku akan antik lo, aku antik warna hitam. Aku tak nak antik, aku tak nak user pilih kali hitam. Aku tak nak user pilih kali gelap-gelap yang ni, warna maroon. Aku tak nak lah. Aku okay, aku pilih sini. Aku suka, aku bagi user pilih sama ada warna putih, kelabu, kuning atau merah. Empat jenis color sahaja. So aku pun save and continue. So dia akan save lah. Continue. Okay, dia dah save lah. Kita kata okay, tajuk baju dia pun semua dah save. Design tadi pun dah save dekat baju tu contoh tu. Okay, sekarang ni dia tolong calculatekan current price untuk baju tu. FMC akan charge dulu. So dia tulis lah price semua RM60. Tu total cost lah, print depan belakang semua RM60 kan. So sekarang ni default markup ni, maksud dia ni lah commission kita. So dia default kosong lah. So kita kena antik, klik antik. Alright, sekarang ni harga RM60. So aku plan aku nak jual ni, aku nak untung RM10. Aku pun letak RM70. Alright, sekarang ni aku letak RM70 lah. So aku pun tekan save. Bila aku tekan save, okay, nampak baju tu akan jual RM70. Kat sini commission RM10. Ya, iaitu 14% lah daripada harga baju tu, RM60 tu kan. So kita nak untung RM10, maknanya dia calculate lah 14% lah untung kita daripada baju tu, kita untung. So siap dah satu jenis design baju. Alright, yang ni okay, nanti aku akan tunjuk lah nak appear kat web store tu macam mana nanti kan. Okay, tak apa. Yang ni, yang tu kemudian aku akan tunjuk pula design dekat merchandise. Konsep dia sama juga.
Konsep dia sama. Klik dia dekat sini. Create decorated product. Okay, sekarang ni aku nak buat mug. Cawan. Okay, pilih dia. Satu jenis kat cawan ni. Save and continue. Pam. Dia dah keluar satu page untuk kita design. Okay. Aku ubah tekan design ni. Add personalize. Okay. Yang ni aku upload tadi. Ada dia save dah lah. Yang aku upload tu. Ataupun aku nak store design. Oh, store design yang gambar tadi ni. Ataupun stock design. Stock design ni yang fancy bagi tu lah. Upload ni sebab aku mula-mula tadi upload. Maybe nak guna balik sebab aku dah delete kan. Macam store design ni memang dah aku save tadi. Memang ada design dekat baju. Dekat belakang tu kan. So dia akan save kan dalam store design lah. So aku nak buat tadi. Okay, aku ambil lah gambar ni. Select design. Pam. So, kita kena customize lah. Okay, nak print dekat mark ni nanti dia akan dari petak kuning sini kan. So, macam biasa kita tengok customize. Make sure dalam kotak kuning ni lah. Lepas tu aku nak tambah text. Tak nama YouTube aku. .com Jazul Azim. Add text. Aku nak warna putih. Okay. Aku nak letak dalam ni. Eh, teralih pula gambar. Aku nak letak sini. Sentuh Jazul Azim. Okay, dah siap. Aku memang nak design macam ni. So aku klik dia save and continue. Dah, aku letak nama apa? Tepi pantai. So dia ada merchandise. Tak nak bagi user customize, save and continue. So color memang color ni je lah. Mark warna putih je buat masa ni. Pihak fancy pernah cakap dia orang akan cuba tambahkan variasi lagi lah. Maybe color hitam ke atau color lain lah. Mark lah. Tapi so far dia orang kata ada color putih saja. Okay, kita tekan je save and continue. Alright. Dia keluar page macam biasa. Okay, harga nak buat harga kira wholesale price untuk mark tadi. Print semua siap RM10 satu mark. So kita nak jual apa? Kita jual lah RM15. Oh, okay. Okay, harga wholesale ada RM10 lah untuk dia orang apa print-print apa semua siap. Tapi dia orang default kan jualan, maknanya memang print tu semua RM10. Bila kita klik sini, okay, kita letak okay, kita letak RM15. So once kita letak RM15, dia rounded jadi RM20 tau. So baik, kita letak RM20 terus. Dia dah macam cadangkan lah letak harga RM20 lah. Normal untuk mark tu. So kita letak je lah RM20, okey je. Klik save. Dah. So aku dah ada satu design merchandise, satu design untuk baju lelaki. Dan aku dah tengok kat sini, price pun RM20, yang ni RM70 ni harga jualan. Harga jualan dekat customer yang nampak nanti lah, yang buyer akan beli tu. Okay, RM20 tak termasuk postage. Postage tu lain, nanti masa dekat check out nak bayar nanti, FMC akan listkan lah. Okay, harga semua macam mark RM20, postage berapa-berapa ringgit. So total yang kena bayar berapa-berapa, itu pihak FMC punya lah, punya sistem lah untuk payment punya method.
So kat sini kalau kita nampak komisen kita dapat RM10 untung dengan RM10 baju, RM10 mark untung. Kita tengok pula macam mana kita nak ambil design ni, kita nak publish dekat web store kita. Right, kita pergi balik ke edit website. Klik balik edit website, website web page. Okey, kat bahagian sini aku akan pilih dekat page, aku pilih produk. Okey, dekat bahagian sini. Ini dekat bahagian produk. Okey, aku klik sini. Aku nak delete, yes. So aku akan pilih widget. Aku pilih panel, bukan. Mana widget? Aku pilih decorated product listing. Aku masuk kat sini. So nampak ada dua, dia dah display ada dua jenis produk yang aku ni. Lepas tu boleh pilih lah design nak grid macam mana. Kalau ada banyak baju nampak lah grid. Kena carousel ke. Carousel tu dia macam next. Next. Atau stacked. So kalau ada banyak design nampak cantik lah. Nampak list of design kita yang ni, yang kita dah buat. So boleh lah aku, for example aku letak grid biasa lah. Okay, grid macam ni. So yang ni semua macam aku tunjuk masa tutorial part 1 FEMC tu lah. Sebab mostly kat sini lah kita adjust background, color, width, spacing, margin. Yang ni yang more tu kita kena spend untuk buatkan web store kita more tu teratur. Supaya user interface ni memang penting lah untuk first impression buyer nak beli produk kita. Kita kena, dia akan tengok okay, produk kita, apa, web page kita tersusun cantik, senang dia nak klik-klik. Lepas tu once dia orang pun dah suka web store kita, dia orang pun akan browse lah produk-produk yang kita design. So yang ni mesti korang kena spend lah time untuk korang cuba apa beza height, apa beza alignment, width, spacing. Yang ni korang kena cuba. So aku pun tunjuk, aku dah klik OK. So dia akan jadi macam ni lah. So nak tahu macam mana, kita klik pun preview. Oh, aku tak save lagi. Okay, bila dah siap semua ni, save dulu. Itu yang penting, save. Klik OK dan preview. Once tu, dia agak, okay, user, for example lah, dia daripada home. Okay, user daripada page depan ni, okay, user akan klik sini. Product. So dia akan pergi nampak lah produk kita kat sini. So kita pun pilih, okay, dia pun pilih macam okay, lawa lah baju ni. Klik lah, dia klik pun baju ni. So dia akan keluar kat sini. Alright, oh, design depan macam ni. And so okay, design belakang, oh macam ni, okay. Oh, color yang aku pilih 4 tadi kan, okay, dia akan appear sini. Oh, aku nak color kuning lah. Oh, cantik kat kuning ni. Okay, aku nak color kuning lah. So size aku pilih medium 1. So yang ni just memang sizing. Okay, dia akan tengok lah. Okay, M. Okay, cantik. Dia pun add cart. Okay, continue shopping. Itu kalau continue shopping lah. Kalau tidak, check out je lah. Okay, dia pun tak pun pilih baju ni. Mega, okay, kuning. Okay, ni shipping price kita ada. So dia add to cart, add to cart check out. Okay, kat sini dia ada tulis. Okay, berapa harga? 70. So 140 semua.
Yang ni dia tak tulis lagi lah, shipping lah apa-apa semua. Sebab ini testing eh. So dia shipping cost apa semua kan, dia akan mostly kan dia ada final invoice yang akan email kepada buyer. So aku nak beli satu je, aku boleh delete. So dia bila dia klik checkout ni, so dia akan masukkan lah alamat bla 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 semua, email address, bla city, phone, telefon number. So nanti dia akan proceed to shipping method. Tapi aku tak isi apa sebenarnya, dia tak boleh nak proceed lah. So yang ni sample. So kalau ada banyak produk, akan lagi macam nampak menarik lah. So dia akan appear kat sini. Ataupun for example yang proper, aku dah ada web, aku buka web store aku yang proper, itu Noid Fancy Custom. So kalau aku tekan sini, bila aku tekan produk ni, ada dua produk aku, iaitu Bulls on TV dengan I Want Shoes. Ataupun aku boleh klik produk ni. Nampak aku dah tersusun dah. Aku dah buat design banyak, so dia akan tersusun macam ni. So aku ada, sekarang ni aku ada 5 jenis baju dan 3 jenis mark. Ataupun aku nak, kalau bila aku nak macam Bulls on TV saja, aku klik tu. Okay, dia akan listkan semua yang Boost on TV punya produk. So kalau yang satu lagi aku punya I Want Shoes. Okay, yang ni produk-produk under I Want Shoes. Contohlah aku minat, aku minat lah baju ni. Aku klik. So dia akan jadi sini lah. Sizing yang baju available, aku available kan semua selamba. Medium. Kelabu, hitam lah, I Want Shoes. Lepas tu aku pun klik add to cart, continue, check out. Macam sama lah, sama macam tadi. Okay, kat sini nampak, okay, harga berapa, RM60 kan semua. Kau shipping cost ni lah, nanti dia akan email lah. Kat email tu akan bagi tahu berapa total shipping apa semua. Sebab dia dia nak calculate juga lah, nak masuk, sebab kita tak masuk alamat tu lagi. Nanti dia bila dah check out apa semua, dah masuk alamat, ada invoice kat situ lah, akan beritahu shipping berapa yang kita kena bayar. Mostly paling kurang RM10 kat sana ataupun RM8, aku tak ingat lah. So aku macam, for example aku check out, aku check out. So aku kena isi lah semua ni, dan proceed with shipping method. Dan akan dapat invoice tu lah nanti. So ini yang yang the proper tu lah yang aku buat produk. So dia akan jadi macam ni lah. Kalau korang betul-betul customize yang aku tunjuk ni, sebab aku nak tunjuk demo je. Sebab aku pun tak susun elok-elok. Dia memang takes time. Nak buat benda ni memang kena ambil masa untuk organize ni, bagi nampak cantik-cantik tersusun. Macam aku memang, aku mostly aku suka color macam ni. Nampak macam alah simplenya hitam apa tu kan, tapi the more simple your web store, the more macam mudah orang nak browse korang punya produk, lagi dia orang interested kat dia orang apa korang punya design, dan insyaallah senang dapat buyer. So macam ni, yang ni yang aku tunjukkan masa tutorial part 1 tu, drag and drop je. Semua ni aku, yang ni gambar sama lah macam gambar baju tadi. Sama je aku ambil gambar. Yang ni, so yang ni pun drag and drop, aku tukar wording je. Sama, betul aku letak gambar aku. Tu yang ni aku custom lah. Tu je. Right. Okay, kita patah balik dekat dashboard. Pergi kat admin sini. Oh, aku dah log out. Kita log in. Okay, kalau tengok kat balik, decorated products.
Okay, kalau macam kita dah ada design ni, tapi aku nak edit lah. Aku nak edit macam rumah, contohnya baju ni, rumahku, syurga ku ni. Aku nak edit lah balik design ni. Boleh ke? Boleh. Kita just klik yang manage ni. Klik kat edit decoration. Tak ada masalah. Boleh edit. Jangan risau. Apa yang kita dah save ni, semua boleh edit balik. For example, aku tak suka lah tulisan cubaan 1, 2, 3 ni. Aku nak delete. Okay. Dan aku nak save. Save. So, aku just click je. Okay, yang ni tengok. Okay. Save. Continue. Baju color pun save. Continue. So, dia akan save. Save. Lepas tu dia akan pergi kat bahagian commission balik. Nak letak berapa harga baju tu. Okay, aku pun tak nak ubah. Biar. Dan kita klik je save. Dah siap. Settle. Edit design kita. Okay, for example. Case lain pula. Boleh tak aku just nak edit commission tu je. Aku rasa macam aku nak tambah lah. Aku nak letak mahal sikit lah. Kan? Boleh. Just klik. Contoh mark ni kan. Aku tak nak RM20. Aku nak letak mahal sikit. Aku letak RM30. Aku klik je. Klik tepi pantai ni. Nama dia. Kat sini tepi ni ada cost. Klik cost. Ha, ubah. Aku nak letak RM30. Ting. Klik save. Dah update. So, untung aku dah RM20. Hasil jualan RM30. User beli RM30. Aku untung RM20. RM10 memang kos untuk FMC lah. So, kat sini je bahagian design. Okay, aku harap. Okay, itu saja untuk tutorial kali ni. Aku akan sambung tutorial ke part 3 pula. Sebab yang part 2 ni pun dah panjang gila aku explain. Sebab memang panjang. Sebab bab-bab design ni ambil masa sedikit. Tapi still semua ni adalah FMC yang provide. Semua ni function apa semua FMC dah provide. Cuma kita je ikut creativity kita, effort kita nak buat design yang sehabis baik untuk cuba dapatkan sale bila orang beli baju kita nanti. So itu saja untuk bahagian design baju dan merchandise. Aku ada tunjuk mostly yang ni adalah basic yang aku tunjuk ni. Korang boleh cuba dulu. Sebab aku pun sebenarnya user. Aku bukan bekerja dengan pihak team FMC ni. Aku pun user. Aku pun masih lagi explore function-function dalam FMC ni. Dan sebab itulah apa yang aku tahu ni aku cuba share dengan korang supaya kita sama-sama ada rezeki, sama-sama kita usaha untuk mencari rezeki lebih. Alright. kita sambung tutorial ke part 3 nanti. Aku akan tunjukkan kat mana yang kita kena setting commission kita, macam mana apa PayPal apa tu semua apa tu, ataupun yang setting-setting lain lah yang ada dekat sidebar tepi ni. Ada banyak lagi di sini. Kat sini nanti aku tutorial next part 3 nanti aku akan explain function-function kat tepi ni. Ada banyak lagi kat function tepi ni, tapi aku insyaAllah aku dapat cover untuk part 3 nanti. Function-function ni yang untuk kita monitor sales kita, cara kita akan dapat payment menerusi PayPal dan lain-lain lah. Right? Okay, itu saja tutorial aku. So, harap korang boleh cuba create decorated product ni. Bila korang klik, ada banyak lagi. Short sleeve, long sleeve, total and pouch. Ada baby infant wear. Ada mug, ada bags.
ada stainless steel straw set, ada unisex apparel, hoodie with zipper. Yang ni baru ni, aku baru tahu. Okay, korang boleh cuba create design korang kat semua kategori ni. Cuba create sebanyak yang mungkin supaya senang korang akan design dekat web store korang nanti. Itu saja daripada aku. Selamat mencuba. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share kat kawan-kawan supaya kita sama-sama cari rezeki sama-sama. Jumpa lagi. Thank you for watching again. Assalamualaikum. Ciao. Sas.